Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Siap, siap beragama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Persiapan penanda tanganan berita acara pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dimohon menuju meja penanda tanganan Saudara Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.